Tak maaf, sebenarnya saya main ni nak temu duga. Maaf, kami dah tutup. Macam inilah cik, saya tahu sekarang ni pejabat dah tutup, tapi saya merayu sangat dengan cik, tolonglah bagi saya peluang. Sebenarnya saya boleh kejar. Tadi pun saya dah cuba awal, tapi macam-macam dugaan saya dapat ni. Lain ni sampai kasut saya cabut semua cik. Tolonglah. Maaf cik, bukan saya tak tolong. Dari temu duga tadi, saya dah dapat orangnya. Besok dia nak main kerja. Maaf ya? Tak apa lah, terima kasih lah. Kan aku dah cakap, jangan campur mak guru tu. Kan dah makan sup? Alah, sudahlah. Korang macam-macam lah kan. Mati le, lubang kubur le, kain kapal le. Dah kalah tu kalah lah. Dah jom. Embun belum keluar, Musang belum balik. Kau dah nak balik tak? Alah, tunggulah embun kau tu keluar. Aku tak nak nanti aku balik, aku kena tidur luar. Cepat, bawa aku balik. Kalau kalah. Malam ni, teman selamat lagi. Masih dah gelap, semua dah tidur. Esok macam mana? Esok bergantung pada malam ni. Kalau malam ni selamat, amalannya boleh. Baik-baik. Aku balik dulu lah. Balik. Cepat sikit. Jangan berlumba. Lumba tu haram. Cepat. InsyaAllah. Sekolah pula. Lah, awak lama tak main.
Saya bukannya tak nak kerja posmen tu, Mak. Tapi dah tak minat. Kena pergi rumah orang hari-hari, kena kerja adik anjing lah, jumpa orang gila lah bagai tu. An, abah An tu bukannya paksa An jadi posmen tu. Habis apa kerjanya An nak buat? Ha, kerja itu An kata tak andok. Kerja ini An kata tak andok. Ha, semuanya An tak suka. Macam mana? Bila nak jadi kopi ni? Alamak, kerja posmen pun bukan betul-betul besar. An, bukan senang nak dapat abah macam abah An tu tau. Anda dah semua kerja semua tak sesuai pada An. Ha? Orang suruh buat kerja ni An tak nak. Ha? Orang suruh buat kerja itu An tak nak. Tu apa An sendiri tu pergi ke dapat pos tu cari kerja untuk An tau. Usaha dia pergi. Ha? An tak fikir macam tu. Ha? Lepas tu An tak tengok ke? Ada surat dia buat tu. Ada dalam laci tu. Dah tengok belum? Udah tak minat, Mak. Mak pun nak tengok. Kalau itu tak minat, ini tak minat. Biar makan pun jangan minat lah. Apa Mak ni? Semua-semua pasal makan pula. Mungkit. Geram lah tu, bukannya mungkit. Udah usah panjang pun, ha, semua nak mengarak kabar dengan Mak lagi. Apa fikir kamu? Mungkit tak fikir masa depan ke? Ha? Nak jadi apa? Ida nak kahwin, Ida nak keluarga ke? Ha? Yang awak nak memajuk ni kenapa? Ha? Awak boleh mengajuk tapi kalau awak betul masalahnya sekarang awak betul ke? Awak kutuk-kutuk saya kan? Mentang-mentanglah saya yang tak ada kerja. Yalah, sebab bila awak nak macam ni? Macam mana awak nak tanggung saya esok? Awak kerja postman tu memanglah tak kaya. Tapi adalah, janji ada gaji. Okeylah. Kenapalah semua orang tak faham? Kan saya dah cakap saya ni minat dunia pemotoran. Saya nak buka bengkel dekat kampung ni, bengkel yang besar. Saya nak cipta satu motor untuk kampung ni, untuk saya, untuk negara ni. Awak, saya bukan tak faham masalah sekarang ni. Awak yang tak faham. Awak ingat bengkel motor awak tu boleh turun dari langit? Awak kena kerja juga, awak kena cek duit, awak kena cek modal. Saya boleh buat pinjaman kan? Ya Allah, bank manalah yang murah hati nak bagi pinjaman dekat penganggur macam awak ni? Ni awak ni. Saya buat itu tak kena, ini tak kena. Nampak no awak nak suruh saja jadi postman. Eh, nampak no no no. Apa ni bro, belum apa-apa lagi dah kena kontrol dengan bini. Biasalah perempuan. Kena ikut duit. Mestilah takut, yuk. Tak boleh nak beli rantai, tak boleh nak beli gelang. Tak boleh nak tunjuk-tunjuk orang. Oi, Anas sikit. Ni. Ada kamu dengar aku nak terima kerja tu? Ada kamu dengar? Tak ada kan? Ni kamu dengar sini. Kalau cakap abah aku pun aku tak ikut, ini kan pula cakap perempuan tu. Tak kesiannya aku nak ikut cakap perempuan tu. Ah, relax lah doi. Kita orang pun bukan suka sangat kau orang kerja kat sana. Kan? Jadi, bengkel ni siapa nak jaga? Tak ada orang. Apa itulah bercakap? Bercakap mengenai perkara-perkara yang berfaedah. Bukannya bercakap kira nak mengutuk aku je kerjanya. Ni, Parpu, Parpu. Dengar sini, Parpu. Kalau aku tak membuka sebuah bengkel yang bertaraf 5 bintang ha, di kampung ini, korang berdua jangan panggil aku sifu. Jangan panggil aku mahaguru. Berarti? Dia nak buka bengkel motor ke? Bengkel lori ke, bengkel kereta api ke, itu terpulang pada dia. Aku tak memaksa dia kerja postman. Yang paling penting bagi aku, dia nak kerja. Mak dengan Abah Fatin, sebenarnya dia susah hati. Nak bercinta, sekupang pun tak dalam poket. Dah mamaknya nak ke mana tu? Baru pukul 10 kan ni? Yalah. Ha. Pukul 10. Lepas tu pukul 11. Lepas tu pukul 12. Lepas tu belajar pukul 2, pukul 3 pagi. Kejap lagi dia balik lah tu, Abang Mak. Ha. Bukan dia tak ingatnya penangan tali pinggang Abang malam tu. Kalau dia ingat, malam-malam macam ni duduk rumah. Tu nak pergi juga ke tu? Yalah.
minta sangatlah. Jangan dimalukan dia depan-depan kawan dia tu. Malu dia bang, dia dah besar. Biarkan dia malu. Aku ni tak nak teroyak, mengaruh, tengok dia mati, lumur motor. Susah. Tak beli motor, minjam motor orang. Nak kerja macam mana pun aku pun tak tahu. Tapi betul lah kata Fatin tu, Yuk. Orang macam kita ni, Yuk. Mana bank nak kasih? Tak, korang itulah. Kan? Bila orang cakap lempit tu sempit, korang marah. Asal sebut pasal duit je bank. Asal sebut pasal duit je bank. Ni, korang dengar sini. Sekarang ni, kerajaan ada menyediakan dana-dana untuk belia-belia macam kita ni. Reti! Faham? Jadi, sekarang ni memang masa yang sesuai benar lah untuk kita gunakan dana tu. Memang dana tu ada, Yub. Tapi kau ingat bank senang-senang nak bagi kau? Dengan bukti kau tak ada, dengan pengalaman kau tak ada, dengan bengkel kau tak buka, kau ingat senang-senang bank nak bagi kau? Ya. Bukan kata kalau kita tahu benda tu, kita mohon tu kan dapat? Cuba kau dengar ni, kau dengar ni baik-baik eh. Dalam dunia ni, siapa yang senang-senang nak bagi duit kau orang? Siapa? Ada mak aku. Keputusan anak jadi postman. Mak anak, anak perlu surat abah. Nanti ampus. Abah buka mata abah, tengok abah. Bila abah kamu sedar, bolehlah kamu tunjukkan surat tu ya. Bawa sabuk. Buat kamu kat mata ya, Mak. InsyaAllah, An. Bukankah dia nak tengok kamu jadi postman? Mak cahaya dia, dia akan sedar. Saya dah dapat kerja, gaji pertama saya nak pergi ke Abah. Tapi awak yakin kau dapat kerja tu? Saya tak peduli. Saya mesti cuba sampai dapat. An, Abah kamu dah sedar. Cepat-cepat. Abah,
Kau balu. An. Sekejap. Ada apa? Membuat apa tu? Beli cincin. Beli cincin? Maknya kabur. Fatih minta diikat. Ish, apa ni? An baru je hantar surat tu. Tak tentu lagi dapat kehidup kerjanya. Kalau dapat pun, tentu kerja ke mana pun tak tahu. Dekat ke, jauh ke? Kamu bertenang dulu. Tengah orang nakkan kamu. Yelah, tapi takkan abah yang berikan cincin. Ini ke hadiah dari apa? Ambil. Kamu tu baru mula nak kerja. Kamu dah betul-betul kerja nanti. Abah belikan motor untuk kamu. Senang kamu nak beli. Sikit. Kalau An tak dapatlah kerja tu, macam mana bang? Ada beribu macam kerja lagi kat dunia ni, An. Ayolah. Tapi dalam banyak-banyak kerja tu, pasti aku postman juga yang abang suruh An cari. An, kamu tu minat motosikal. Abang tak nak menyiapkan minat kamu macam tu je. Selain abah nak kamu tu kerja, abah tak nak minat kamu lenyap macam tu je. Hobi ni, An, sebahagian dari jiwa. Sebenarnya, jika ni musnahkan mati jiwa seseorang tu, jadi abah fikir kerja yang sesuai dengan kelulusan kamu, dengan minat kamu, kerja postman itulah. Dalam kamu boleh kerja, kamu boleh nonggang untuk sikap. Sama-sama. Pus Malaysia ni, bang. Lihat dan semua wajah berseri.
Kemal. Saifuddin. Okay, thank you. Orang baru kah? Ada rupa orang lama ke saya? Amboi. Cantik bahasa. Saya Izhan. Saya Man. Itu nama pendek. Oh. Tapi kalau nama panjang dia, Man Bagan. Man Bagan. Faham. Dah kahwin, Man? Hai. Baru kena anda tanya soalan macam tu? Tak adalah. Bukan apa. Kalau kata bujang tu, nak juga tanya kalau ada bilik untuk disewa. Habis tu lama ni hang duduk kat mana? Hotel. Hai. Hang ni nak jutawan ke? Tak. Terpaksa. Oh. Cik rasa cik kenal dengan hang ni. Maksudnya ada bilik untuk cik saya sewa. Dua bulan deposit. Sebulan api dan ayam. Macam mana? Okey. Setuju? Oh. Mudah. Okey. Bawa aja laptop. Saya masuk dalam dulu. Saya kita bincang lain lah. Okey. Kenal-kenal dengan kawan-kawan eh. Masih, Man? Oh. Ya. Yes. Cucu dengan kerja. Dia takut watak. Dia tahu watak kau sama ulat. Takut. Nanti jangan tu. Ini ulat getah saja. Pegang sikit. Ya. Tak mahu saya geli. Sikit. Nak. Amir lah. Terima kasih lah. Susah sama awak saja. Tak apa nanti. Saya tolong je. Saya tak nak apa-apa. Amir lah. Kasih saya muka sikit lah. Kasih muka? Kasih saya seronok sikit lah. Tolong sama saya. Amir lah. Saya ambil. Okey. Terima kasih ya. Terima kasih nanti ya. Terima kasih. Thank you nanti ya. Aku dah kabur dah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Pantang untuk Nenek Man Bagan kalau kena halik-halik jadi orang kacau tau. Ha, waalaikumsalam. Siapa? Ha, hangga. Ingat siapa? Ah, masuk. Bilik hang tu aku dah siap semua elok dah. Masuk. Boleh masuk eh? Ah, boleh. Mai. Terima kasih. Allah. Assalamualaikum. Tu bilik hang tu. Apa tak betul pula Fatin? Abang ni dah bukan roper macam postman dah. Dah jadi macam Spiderman, ha? Batman, ha? Apa ni? Superman? Amboi, banyaknya jawatan abang. Siapa yang lantiknya? Abanglah lantik diri abang sendiri. Pasal apa tahu? Pasalnya semua orang. Orang sana minta tolong, orang sini minta tolong. Abang kena tolonglah. Abang. Ya sayang. Walau bawa jauh, tapi saya tetap kat awak kan? Iya. Yang jauh tu tempat roja je. Tapi hati abang ni tetap pada kampung tu. Tetap pada teringat pada pokok sebatang tu. Abang tengok Fatin ni macam tak yakin je dengan abang. Kenapa? Ish. Manalah tahu. Awak tu dah luas pemandangan. Macam-macam orang awak jumpa. Macam-macam orang awak tengok. Saya ni lainlah. Kilang rumah. Rumah kilang. Fatin. Setia tu Fatin. Semuanya terletak pada hati. Reti. Bukan pada pandangan. Tapi awak janji dengan saya tau. Awak setia dengan saya sampai bila-bila. Iya, abang janji. Ni. Duit gaji pertama abang ni nanti, abang nak bagi kat Bob. Lepas tu, gaji seterus-seterusnya tu, bolehlah kita kumpul duit, kahwin. Ha, macam itulah lega hati saya dengar. Udahlah, usah ada fikir orang bukan-bukan. Ni, abang belum kenalan lagi dengan kawan semua abang ni. Dia dekat luar tu, abang ingat nak pergi jumpa dengan dia lah dulu. Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang ni macam kucing eh. Sedap senyap je hang main tu. Apa hal tu, Juno? Ada buat salah ke apa? Bukan buat salah. Tapi, masa aku tengah nulis ni, aku tak suka orang kacau aku. Tulis apa? Tulis surat cinta ke? Ada lagi kau nak baca surat cinta zaman sekarang ni? Hai, surat kat markah aku lah. Orang ada markah. Ha, ada? Markah hang tu baca ke surat tu? Kau ni hidup zaman bila ni? Ha? Zaman batu? Zaman ais? Zaman logam? Ha? Zaman sebelum merdeka? Zaman sekarang ni zaman teknologi, tahu tak? Orang dah pakai Facebook, dah pakai Twitter, dah pakai WeChat. Tu semua macam orang yang tak ada jiwa. Aku ni lah satu-satunya orang yang masih ada perasaan, tahu? Aku bangga dengan kerja aku. Macam inilah cara aku luahkan perasaan aku kat markah aku. Hai, ingat Facebook ke, Twitter ke, WeChat ke, WeChat ke, ha? Boleh buat lagu ni? Surat cinta apa boleh wangi macam ni ke? Ada lagi. Ini. Tengok. Patuh sampai kat aku, hentau. Ini. Ha, macam ni lah orang bercinta. Bukan macam hampa tu. Bau pun tak ada. Ha? Tak ada sekerat jalan. Putui. Weh, ni hentau tak? Surat ni. Markah aku simpan sampai ke anak cucu cicit dia pun boleh baca lagi tau. Teknologi apa? Ada macam ni? Ha, ada? Ha.
tolong, saya tolong. Apa benda ni? Tak, tak ada apalah. Yang ni bukan barang kerja, ni barang saya. Nak beli kat abang, esok abang nak beli kampung. Oh, boleh ke? Nak letak kat mana, abang? Letak dekat kaunter pun boleh. Nanti saya suruh abang ambilkan. Kerja jaga kaunter ke? Dah lama kerja sini? Cuti 2 hari pun muka masam lagi kah? Macam ada yang tak puas hati je. Memang tak puas hatilah kalau jenis budak baru ni yang duk tuju belagak. Apa dia ni? Zan, peduli dia lah. Dia tu pala angin. Habis dah, habis dah. Nah, buat ajar elok. Abang Postman. Selamat pagi. Ni ada surat. Ini surat untuk nenek ni. Habis tu adik nak surat untuk siapa? Untuk adik ke? Surat untuk makcik lah. Oh, surat untuk makcik. Nanti besok kalau ada surat untuk makcik, abang bawakan ya. Okay, bye-bye. Dia macam nak cakap, tapi tak boleh lama-lama sangat. Alah, takkan tuan petang sini pada kerja lagi. Yalah, ni nak mengasingkan surat-surat yang salah alamat lah, salah nama lah, salah itulah, salah inilah, semua tu kena ambil tindakan. Tak apalah, macam tu nanti saya telefon balik. Tapi saya ada benda nak cakap. Tak sabarlah, tak boleh tunggu sampai malam. Apa dia, kabarkanlah. Ada orang nak taja kahwin kita ke? Ish, abang ni macam artis pula. Tak adalah, temuduga yang bank tu saya dapat tau. Minggu depan saya mula kerja. Alhamdulillah lah kalau macam gitu. Ni, kalau macam gitu kan, di antara nanti tu bolehlah pati bayar separuh ya. Ahem.
Hang jangan duk suka sangat Izzan. Hang kena fikir dukanya juga. Duka apa tu, Han? Ha? Bakal isteri aku tu nak dapat kerja yang elok. Jadi eloklah dia dapat kurangkan beban aku. Ha, sebab itulah aku kata hang tu tak ada perasaan. Pada hang, semua sama. Eh, hang tak ada orang ni bila dah bekerja, dah berduit, berpangkat, macam-macam boleh jadi. Eh, habis tu kau nak cakap dekat aku, bakal isteri aku tu akan berubah hati bila dia dapat kerja bank tu? Iyalah. Eh, orang koprak-koprak lah katakan. Ha? Aku tak harap sangatlah. Bila-bila dah campur dengan kawan-kawan dia tu kat pejabat, tak tahulah apa jadi. Betul ni kan, Man? Otak kau dengan perut kau tu sama je. Tak boleh berfikir elok-elok. Cuba kau pergi positif sikit. Eh, bagi aku, yang berubah tu hati. Kalau kau kerja kat mana-mana sekalipun, kalau hati kau nak berubah, dia akan berubah. Tapi kalau dia nak setia, dia tak boleh berubah. Sebab dia setia. Jadi berubah dengan... Faham? Aku tak berapa nak faham sangat. Tak apa. Assalamualaikum. Cuma tanya boleh tak? Saya dari selatan. Tapi saya kurang arif lah dengan tempat ni. Rasa saudari tahu tak alamat ni? Ni bukan tempat kilang yang tak siap tu? Ya, betul tu. Tapi kilang tu ada masalah sikit. Tua saya datang tengok kilang tu. Oh. Awak kontraktor kilang ni? Tak adalah. Saya ni juruteranya je. Selamat pagi, Abang Pusman. Selamat pagi, adik. Ada surat untuk makcik saya tak? Ha, kalau makcik adik nama Arisha, ni ada satu surat untuk makcik adik. Yeay, ada surat untuk makcik adik. Makcik, ada surat untuk makcik. Abang hantar. Ni, dik. Bukan tak boleh, dik. Tapi motor ni tak boleh naik dua orang.
Tiga, empat. Bangunnya ada satu, dua, tiga, tujuh. Lengung sangat. Nelly Giri dan Hang, aku dah tolong kawan baik Hang. Ha? Alah, jangan fikir sangatlah, Mat. Aku lambat pun bukan aku sengaja. Aku tolong budak kecil tu tengah bas tadi. Eh, yang tu kerja boleh. Tu kau kerja postman. Ya, aku tahu. Tapi aku rasa macam tak berhati perut pula kalau aku tinggalkan budak tu seorang-seorang kat tengah jalan besar tu. Lagi satu, kerja kita bukan hantar surat je tau. Dan ni aku tak mau dengar apa macam-macam pening kepala. Dan ni giliran aku dah buat dah. Hang ambil tu. Okey? Tak, ni. Tak yang kau tak puas hati dengan aku ni pasal apa? Ha? Daripada dulu sampai sekarang kau tak puas hati dengan aku pasal apa ni? Hang tu tak puas hati dengan aku sebab aku pagi tak kena ya tak pergi. Awak. Pagi ya? Kecil besar aku tengok ni. Hang jangan ambil hati sangatlah dengan dia tu. Dia tu kepala angin, ha? Kepala angin dia mai ya, semua orang dia nak balun. Tapi masalahnya, Man. Aku tak buat apa-apa pun kat dia. Dia marah aku macam aku ni rampas kekasih dia. Ha, dia rasa tergugat sikit kot. Tergugat pasal apa? Handsome dari dia kot. Hei! Itu aku tahu! Cakap benda yang aku tak tahu! Pakai. Esok nak kerja. Kalau tak kerja, ada pula orang keli pasal aku lagi. Si bungkui. Jadilah. Ramah mesra, berbudi bahasa. Jawi peranakan, katukan bangsa. Hidup harmoni, damai sentosa. Kekal abadi sepanjang masa. Di sini dopi, di sana domai. Seronok sakan, tenang dan damai. Pulau mutiara, indah dan permai. Moria Omar, rapangkan buat damai. Macam-macam ada di Pulau Pinang. Apa nak cari, semuanya senang. Masyur namanya, sudah tercanang. Sepanjang masa, tetap dikenang. Kami nak makan habis tau. Ni. Nasi ni Azu bagi kau. Ni, sepatutnya hang lah kena rasmi dulu. Azu buat untuk aku? Dah orang berbudi. Dia kenal apa bahasa. Alaman, kalau setakat budi yang kat kotak apalah sangat. Eh, kalau dah hati kata sayang, hang kat Kuali pun dia kata hang kat kawah. Lepas.
aku nak tanya hang, hang dah bertenang lah kan? Ha. Kenapa ada masalah ke apa? Sepatutnya hang lebih setia lah. Setia macam mana lagi awak? Selama ini saya tak cukup setia lagi ke? Kalau saya tak setia... Mana setia tu meluas, Fatin? Reti ke tak? Ha, bukan setakat Fatin jadi tunangan abang saja. Kalau tak cukup, awak bagi tahu saya macam mana nak bagi cukup? Fatin, abang minta tak banyak pun. Abang minta Fatin beri perhatian sikit dekat hubungan kita ni. Kan ini tak? Abang telefon macam-macam alasan. Ha, sibuklah, penatlah, tak sihatlah. Nak rehatlah. Itulah, inilah. Dah saya memang sakit. Macam mana? Takkan saya nak tipu awak pula? Kalau awak tak percaya sangat, awak telefonlah mak saya tu. Tanya saya ni kat rumah ke dekat bank? Yelah, hari ni memanglah tak sihat. Kan? Tapi hari-hari lain sebelum ni. Kan? Fatin, abang pun kerja juga. Tahu, tapi bila abang ada masa, abang telefon balik. Ini Fatin ni dok. Kan, bila orang telefon, cakap sibuk. Lepas tu bukan nak telefon balik. Jangan ingat abang tak perasan benda ni, tahu. Ha? Jangan ingat abang tak fikir benda ni. Bang, kalau dah itu yang tak kena abang balik je lah sini. Cinta jauh-jauh ni memang takkan jadi. Salahkan jarak pula. Yelah. Kalau awak tu kerja kat sini, tak ada ni kita gaduh macam ni tau tak? Oh, beginilah. Ni Fatin, dengar sini. Ya. Yeah. Hari Minggu ni sekarang, abang cuti. Nanti abang balik jumpa Fatin. Tahu? Yelah, mungkin betul lah kata Fatin tu. Kan, cinta jarak jauh ni susah nak menjadi. Ha, tak apalah. Ha, abang kerja ni. Ha, bye-bye. Assalamualaikum. Abang kata jarak pekerjaan bukan penentukan hubungan kita. Tapi semua ditentukan oleh hati. Kalau hati yang berubah, berubahlah segalanya. Kalau tu, Fatin nak cakap yang Fatin dah berubah hati apa ni? Kenapa orang tua kita tak pernah nak menghalang langsung keputusan kita? Kenapa dia tak bagi nasihat je kat kita? Nasihat yang macam mana awak nak? Abang tak rasa ke yang pertunangan kita ni satu kesilapan? Kita ikat diri kita dengan ikatan yang menyebabkan kita susah nak memilih. Sedangkan kat luar tu banyak sangat pilihan, bang. Memang banyak pilihan kat luar sana tu. Jadi siapa yang berjaya dipilih? Bukan siapa yang saya pilih, tapi apa yang saya pilih. Ya, apa yang awak pilih? Saya pilih untuk jadi berjaya. Habis tu apa yang boleh saya buat supaya awak tak ketinggalan? Putus dengan awak supaya awak senang boleh buat pilihan macam tu. Abang nak macam tu? Aku tanya dia, tanya aku balik. Saya pilih untuk jadi orang yang berjaya. Bekerja dekat bank tu banyak membuka mata saya, bang. Saya nak belajar lagi. Saya nak pegang jawatan tinggi. Dan saya nak tengok dunia yang luas ni. Sebelum ni, saya rasa saya dah cukup dengan apa yang saya ada. Cukup dengan hanya duduk dekat kampung. Lepas tu saya kahwin dan ada anak. Tapi saya tak sedar yang sebenarnya kita ni dah jauh ketinggalan. Abah. Nak keluar sekejap, jumpa kawan-kawan. Kamu nak jumpa siapa? Demo semua dah kerja. Kerja sana, kerja sini. Jumpa si Bukhari dengan si Azmin, itulah, bah. Dah janji dengan orang lah. Bihan,
Kamu duduk sekejap. Abah ada hal nak tanya kamu. Kalau Abah nak tanya pasal duit, Abah, nantikanlah, Abah. Gaji tak masuk lagi ni. Tak apa. Abah tak nak guna sekarang. Abah nak guna bila? Janji dengan Abah dan Mak Fatin 2 tahun, kan? Sejak kamu kerja ni, berapa banyak kamu dah nyimpan? Duit? Banyak. Adalah surat untuk dia. Untuk Makcik Nihal lah. Hei! Kau pula jadi macam dia? Nak tunggu surat makcik dia? Tak kisahlah surat pada untuk siapa pun. Untuk makcik dia ke, untuk nenek dia ke, untuk siapa ke, janji surat tu pergi ke rumah dia. Pasal aku nak dengar dia cakap, selamat pagi Abang Postman. Buat masa sekarang ni, Man, aku rasa dia seorang saja yang boleh menghiburkan hati aku. Oi. Hei, yang duk kalut sangat tu pasal apa? Hang dengan dia ada harapan lagi tau? Bukannya hang dah putih tunang ke? Apa kau ni? Setakat gaduh sikit-sikit tu. Biasalah, Abang. Dan daripada punca pergaduhan tu pula, membuatkan dia sayang ke hang lebih, Zahan. Betul ke? Allah, tak percaya kat aku? Entahlah, Man. Aku harap apa yang kau cakap tu betul lah. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An kat mana ni? Boleh ke nak bercakap dengan mak ni? An nak pergi hantar surat ni. Kenapa, mak? Tak apalah. Malam sekarang aje lah mak telefon balik ya. Hai, penting minum ke? Pentinglah juga, An. Kalau dah penting, cakap je lah sekarang. An kerjakan naik motor. Mak risau. Nanti kalau mak beritahu, An tak tentu hala pula. Mak, mak cakap je. An janji dengan mak, An akan reda dengan setiap berita yang mak nak sampaikan kat An tu. Pasal Fatin ni? Pakcik Yusof, dengan makcik Maimun kau, pulangkan balik cincin kita, An. Oh, iya ke? Tak apalah, mak. Mak jangan risau tau. Lagipun anda tahu dah, anda bersedia dah, mak. Itulah hendaknya, F. Mak suka dengar cakap betul itu. Yang pentingnya anak mak kerja baik-baik. Baik, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Selamat pagi ni, ha? Abang lagi abang pergi. Jangan nangis. Kenapa jangan nangis ni? Kau tak boleh pergi sekolah. Mata besar. Mata besar. Makcik Neha mana? Motor kat mana? Motor dekat belakang. Bagi abang pergi tengok motor tu, ya? Abang Postman! Abang Postman! Inilah Makcik Miha! Saya tengok. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi tak tahu sebab apa tak ada start kan. Ni ada buat apa-apa ke? Tak ada buat apa-apa pun. Ni betul ke cik boleh baiki? Saya cuba. Ni ambil anak dia, baik kat abang tu lah. Elok-elok, pecah gelas air. Terima kasih. Neha. Motor ni Makcik Neha yang punya ke Pakcik yang punya? Makcik Neha belum kahwin lah. Hah? Ya ke? Ada cam. Tepuk sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh tu? Yeay, dah boleh pergi sekolah. Dah boleh pergi sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Boleh pergi sekolah kan? Comel. Nanti anak kita ni comel macam ni lah. Sebelum hang buat apa-apa keputusan, aku nak nasihatkan hang tu fikir betul-betul. Jangan sampai pisang berbuah 3-4 kali. Aku tak cakap apa-apa pun. Allah, jangan tipu akulah. Hang ingat aku ni budak tadika? Ha? Hang cerita pasal Makcik Niha tu pun aku dah tahulah. Izhan, hang tu baru putih tunang. Jangan duk nak terkam mak lain lah. Tak tahu kenapa ni, aku cerita je. Aku tak tahu pun Makcik Neha tu muda lagi. Pasal Fatin tu, aku dah lama dah bersedia. Sejak kau cakap manusia ni boleh berubah pasal duit, pasal pangkat semua tu. Habis tu, tak kisahlah putih tunang kan dia? Kisah tu memang kisah, Man. Kau gila, Man, tak kisah. Berapa lama bercinta. Tapi aku tak nak masalah ni jadi beban dalam kepala otak aku ni. Kan? Banyak benda lagi aku nak fikir. Lagipun, betul lah cakap dia dulu. Kita orang terlampau terburu-buru. Nak sangat kahwin, kan? Padahal hakikatnya, banyak lagi benda aku belum buat. Ha? Perkara apa yang tak buat lagi tu? Aku minat motor. Jadi memandangkan sekarang ni aku tak payah kumpul duit untuk kahwin, kan? Aku kumpul duit untuk beli motor. Ani, apa kata besok kau bawa aku ronda-ronda, kita pergi tengok motor yang paling terbaru di pasaran, macam? Abi, motor ada apa hang tu?
Itu motor pergi kerja. Ini motor aku nak beli ni, motor bawa ronda-ronda, bawa markah. Kan maklumlah sekarang ni aku kena bujang. Hak tu aku suka. Tapi yang faham lah, tengah-tengah bulan ni kan. Ni. Aku daripada nak habis duit beli benda-benda macam ni, biar aku habis duit beli kad markah aku tau. Haa, bolehlah. Markah hang setia. Aku kalau markah aku setia, aku tak fikirlah benda-benda ni semua ni. Kan, walaupun aku minat gila-gila pun. Dah. Ni, nanti kita dah cukup duit, kita main lah. So, kita nak kerja. Hari ni kita pergi berhibur. Cik. Ni, Man. Ha. Ambil gambar aku. Ha? Ambil gambar aku. Oh, dia dah. Oh. Buat style sikit. Ah, dia dah. Ha. Style terbang, buat style terbang. Oh, tu dia ni elok. Ah, tu. Elok. Habat, aku tak habat. Haa. Elok. Aduh dia. Angkat kaki buat semen tu. Tu kemas. Angkat lagi. Tengok belen. Elok. Haa. Buat lagi. Tu dia. Tu. Sorry ya. Hari mesra berbudi bahasa. Jawi peranakan, katukan bangsa. Hidup harmoni, damai sentosa. Kekal abadi sepanjang masa. Satu benda ni. Tanyalah apa pun. Sebab sekarang ni hang belanja aku, aku terpaksa menjawab semua soalan hang. Bagus. Ni aku nampak kau ni macam tak bersungguh pun pasal nak pakai motor besar ke kan. Pasal apa pakai gadget-gadget canggih ni kau tak kisah langsung. Kau cakap aku tak ada perasaan tapi aku nampak kau yang macam tak ada perasaan. Ha. Yang pertama, aku kalau naik motor kat Chai sekalipun sampai juga tempat kerja kan. Ha, yang kedua, aku pakai telefon 2-300 pun boleh cakap juga dengan markah aku, betul? Betul. Yang ketiga, tak ada apa, Facebook, Twitter, WeChat, WeChat. Aku boleh bercinta juga dengan markah aku. Betul. Kalau dah semua betul, kita buat benda yang betul. Perkara yang perlu je. Yang tak betul tak payah buat. Kita buat yang mana kita mau je. Okey. Falsafah tu. Tapi markah kau tak kisah ke? Yelah kau tahu lah perempuan ni kan nak semuanya yang hebat-hebat je. Dia sama dengan aku lah. Dia buat yang mana perlu ya. Tak payah risau-risau nak cari kerja lain. Dia bangga dengan kerja aku lah ni. Untunglah. Azu. Amboi, ronda-ronda tak ajak kita pun. Azu masukkan saya ke dia?
Setialah. Hang kan ada marka. Ah, betul. Betul tak? Boleh Azu duduk sekali? Tanya dia. Nah, duduklah. Jom, jom, jom. Saya sediakan kursi. Man, kau dah terfikir tak, Man? Aku fikir mana perlu, ya. Yang tak perlu, aku tak fikir. Nak buat apa? Bagi nyusah kepala otak aku. Hang ni fikir benda yang perlu je. Tak, cuba kau fikir. Kenapa Makcik Niha ni selalu dapat surat? Ha? Surat tu pula ni, ha? Urusan kerajaan. Allah, hang tak payah fikir semua tu, Izzahan. Ha? Lain ni, hang kena fikir pasal Azu. Azu tu amat mengharap cinta daripada hang. Hang tahu. Hang ni, kau tak boleh bezakan ke orang tu orang tu serius ke orang tu main-main ke? Tak boleh bezakan ni? Okay. Aku cuba fikir tengok yang mana main, yang mana betul-betul. Okay. Aku buat kerja dulu lah. Abang, bos, panggil sini, tolong. Sekejap. Abang, bos, ni. Ya. Boleh tolong nenek tak? Nenek jatuh kursi. Nenek jatuh kursi? Kat mana? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mak, panggil. Tak, saya angkat kursi. Ya. Terima kasih, nak. Makcik ni menyusahkan anak je. Apa pula menyusahkan makcik? Kita ni memang kena tolong-nolong, kan? Anak nikah yang Niha kata, tu? Kata apa, makcik? Dia kata ni lah abang postman baru yang suka tolong orang. Sebenarnya abang, Niha tu bukan setakat cerita pasal abang dekat nenek je. Tapi dia bercerita pasal abang satu kampung. Terima kasih. Tapi Risha, saya sebenarnya tertanya-tanya. Tertanya-tanya pasal Risha selalu dapat surat? Tambahan pula yang ada cop urusan kerajaan. Sebenarnya bang, Risha ada mohon kerja. Tapi setakat ni tak ada satu pun yang sangkut. Yalah. Selagi Risha tak dapat mana-mana kerja, Risha akan terus mohon. Risha dah nekat dah sangat. Lagipun Risha betul-betul perlukan kerja tu bang. Mak Risha sakit. Niha pun dah jadi salah satu tanggungjawab Risha. Nak harapkan kak seorang memang tak boleh. Sebab kak dah kahwin dengan orang luar. Dia pun bukan senang mana. Adik-beradik ni hampa ramai. Jadi selama ni macam mana keluarga Risha hidup? Cuma bergantung dekat duit bantuan Baitulmal Mak. Sambil tu Risha ada kerja sebagai pembantu dekat warung depan ni. Lagipun Risha tak boleh pergi jauh bang. Pasal tak ada orang nak jenguk Mak. Nanti kalau Risha dapat kerja, makcik macam mana? Risha dah fikir habis-habis, dah fikir masak-masak dah. Kalau Risha betul-betul dapat kerja, Risha akan upah orang untuk jaga Mak. Yalah, takat ni pun Risha tak ada terima apa-apa lagi berita gembira. Yalah, sebab mungkin pasal kelulusan Risha yang takat tingkatan 5 tu je.
Memang lulusan saya setakat SPM je. Tapi serendah lulusan saya, awak jangan ingat lulusan awak tinggi sangat. Lagak. Utara kau nak. Hey, apa awak malu? Awak malu nak mengaku awak ni judul tak ni? Hey awak, apa yang awak melalut ni? Saya cuma nak guna nama awak sebagai penjamin untuk pinjaman saya. Itu je awak. Yang awak sebut itu ini tu apa awak? Ha? Ke awak ni jenis suka malukan orang? Awak memang patut kena hina lah. Senang je awak nak gunakan nama saya untuk pinjaman tu. Awak ada fikir tak pasal hubungan ni? Ha? Sampai berani awak nak gunakan nama saya? Betul awak cakap pasal hubungan. Baik, sekarang juga saya hantar keluarga saya pergi pinang awak. Awak, kalau awak jadi suami saya pun, saya takkan buat pinjaman tu. Awak ingat saya bodoh ke nak percaya orang macam awak? Hei awak, saya cakap masuk. Saya cakap masuk, jangan sampai saya malukan awak depan dengan orang ramai ni. Awak nak saya malukan awak? Ha? Tak ingin lah nak. Awak ambil kereta awak balik untuk menipu orang lain. Sebenarnya bang, Kisha ada mohon kerja. Tapi setakat ini tak ada satu pun yang sangkut. Yalah, selagi Risha tak dapat mana-mana kerja, Risha akan terus mohon. Risha dah nekat sangat. Lagipun Risha betul-betul perlukan kerja tu bang. Mak Risha sakit. Niha pun dah jadi salah satu tanggungjawab Risha. Nak harapkan Kak seorang memang tak boleh. Sebab Kak dah kawin dengan orang luar. Dia pun bukan senang mana. Adik-adik Niha pun ramai. Hello. Abang. Saya minta maaf. Fatin. Apa pula salah Fatin ni sampai beliau menolak nak minta maaf ni? Saya tahu saya yang putuskan tunang ni. Kalau tak saya masih tunang awak kan? Fatin. Fatin dengar sini leluk. Apa yang Fatin buat tu Fatin, bukan satu kesalahan, itu satu kebaikan. Tahu, berarti ha, disebabkan keputusan Fatin tu lah ha, membuatkan abang ni nampak dunia ni luas no rasanya. Rasa banyak no pilihan abang ni rasanya. Awak jangan buat salah macam ni. Awak hantar balik cincin tu kat rumah saya. Saya terima. Fatin, sudahlah. Buat masa sekarang ni, dalam 2-3 tahun ni abang rasa abang tak hantar cincin ke rumah siapa-siapa lah kot. Ya? Abang? Awak? Surat untuk Risha. Man? Man, jap. Awak ada apa? Cuba kau tengok surat ni. Apa dia? Tak ada menarik pun. Ini surat Risha tapi dia tak pernah dapat surat yang tebal macam ni. Ah. Ni surat dapat kerja kot. Ya ke, Man? Alah. Aku rasa lah. Tapi selalunya memang surat kalau dapat kerja, dia tebal. Sebab syarikat tu dia minta macam-macam kat kita. Kita hak nu, hak ni. Kita kena carilah. Eh? Ha? Jadi ni surat dapat kerja lah ni? Ya, Izhan. Terima kasih, Man. Allah.
Ni pasal apa pula motor ni mati tiba-tiba ni? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, tak boleh start pula. Pasal apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta maaf, cik. Teruk ni, cik. Baik, 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 baik. Saya angkat, cik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kaki sini lah sakit. Aduh. Teruk ni, cik. Cik, tak apa-apa lah. Saya tak apa, cik. Cik, nak saya hantar pergi hospital lah. Tak payah, cik. Betul ni, cik. Cik, tolong saya tak? Tolong apa, cik? Tak payah. Cik, tolong. Tolong apa, cik? Tolong hantarkan surat ni dekat alamat ni. Oh, yang ni saya tahu, cik. Boleh, cik. Tolong hantar segera, cik. Boleh, boleh. Habis, cik, macam mana ni? Saya telefon ambulan suruh ambil saya. Betul ke, cik? Betul. Tolong, cik, ya? Okey, baik, ya. Baik, cik. Jangan hantar, cik, ya. Terima kasih, cik. Sama-sama. Terima kasih banyak, cik. Kalau cik tak mai hari ni, tak hantar surat kat saya, saya tak tahu besok saya kena pergi lapor diri, cik. Jangan berterima kasih pada saya saja. Postman yang sanggup berkorban nyawa tu besar jasanya depan saya. Kasihan dia. Tak sabar rasanya aku nak pergi kerja besok. Kan? Dah seminggu duduk kat rumah ni, dah tumpuk rasanya. Manusia memang macam tu. Tak pernah puas hati. Bila dah bekerja, nak cuti. Dah bila cuti, dah rasa nak pergi kerja pula. Kalau cuti tu badan sihat, tak apalah. Ini badan sakit, nak buat apa? Lagipun... Lagipun apa? Ha? Lain macam je bunyi. Tak, lagipun aku macam rindu sangat nak dengar ucapan selamat pagi Abang Postman tu. Kan, aku, kalau aku tak dengar ucapan tu, aku rasa macam tak semangat. Ni. Rindu dekat ucapan tu ke? Rindu dekat makcik budak yang bagi ucapan tu? Kau ni, Man. Kan aku dah cakap dekat kau. 2-3 tahun ni aku tak nak fikirlah pasal benda-benda tu semua. Yalah tu. Ni. Esok hampir kerja macam mana? Tumpang aku ke pergi sendiri? Aku ingat aku pergi sendiri lah kot. Rasanya kaki aku ni pun dah kuat dah boleh jalan dah ni. Lagipun nanti kalau kau tahu surat, bukannya kau nak teman aku. Tak apalah. Hang pergi sendiri, pergi elok, Sat. Ni, jaga kaki tu. Jangan terpelecok out lagi. Tidak, habis. Kerja ke mana, aku pula susah nak kena jaga kat rumah.
Mak, kau kenapa ni? Benar. Kau sumpah kan? Sekejap, aku, sekejap, aku telefon. Telefon dulu sekejap. Hello. Ya, saya perlu bantuan ni. Ada lelaki sumpah kat tepi jalan ni. Kat jalan tu rak dua sebenarnya. Baik-baik, saya tunggu. Terima kasih. Dah aku telefon dah. Aku nak tanya hang ni. Tak payah tanya lah. Kau sumpah cakap tak boleh ni. Azu pilih hang kau. Ha? Azu pilih hang kau. Ada tak sesiapa kat sini yang tahu Akmal masuk hospital? Hah? Masuk hospital? Pasal apa? Sakit apa? Sakit asma. Ni kalau awak pergi jenguk dia dekat hospital, awak bagi barang ni dekat dia. Saya? Orang lain tak pergi tengok ke? Tak kisahlah siapa pergi tengok pun, tapi yang pentingnya dia memang harapkan awak untuk jenguk dia. Saya? Pasal-pasal lagi? Pasalnya, dalam ramai-ramai ni, awak yang jadi pilihan dia. Abang Postman. Untuk aku ni. Terima kasih di atas segala pertolongan dan pengorbanan. Budi baik Abang Postman tidak mampu kami membalas. Namun, harap sudi terima bunga tak seberapa ini tanda terima kasih tidak terhingga. Daripada kami, Adisha, Maknum dan Niha. Ramah mesra, berbudi bahasa, jawi peranakan, katukan